Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan vaksin. Ini adalah petugas vaksin dengan Bapak Kris. Oke. Nanti akan kita review hari pertama sampai hari ketujuh setelah vaksin. Oke, meja register vaksin. Markus lagi di bawah. Kita hari ini akan ditensi darah di meja 2 dengan Ibu Emi. Ya, tolong Bu, kerjasamanya Bu. Itu betul banget. Kalau manual, pasiennya itu banget dong. Iya kan biar tensinya nggak naik. Kalau aku sampai belum ngambil. Jadi ini mau saya videoin soalnya saudara saya, tetangga saya, mereka tuh divaksin tuh takut karena nggak percaya. Jadi mau saya videoin se hari pertama, hari kedua setelah vaksin. Oke, itu kenceng banget kan? Subuh 357. Tangan saya di apa ini? Ini dicek saturasi. Biar saturasi. Tahu kadar oksigennya di dalam tubuh ada berapa persen. Oke, saturasi. Ini saturasi. Kelihatan nggak? Ini yang darah 160. Oh, 160. Chris, 160 normal nggak? Normal. 160? Ah, serius? Iya. 160 kan itu? Iya. Sekali lagi. Iya. Untung belum makan bebek. Iya. Kalau makan bebek, lebih bagus. Harusnya berapa, Kak? 130. Apa karena kalian lari ke bukan kali ya, bawa barang? Iya, 30. Jadi tensi tinggi itu nggak boleh divaksin. Harus istirahat dulu, harus santai, relax, oke? Nanti videonya saya lanjut di meja 3 ya. Sekarang kita habis di tensi sebelah sana. Nah, itu besar tensi. Iya, Bu. Sekarang saya disuntik, Bu, sama Ibu. Enggak lah. Sama siapa, Bu? Oh, makasih banyak, Bu. Di videonya aja enggak apa-apa, Bu. Oh, iya. Iya, kirain aja. Minta. Soalnya mau saya tunjukin ke saudara saya pada takut disuntik, pada takut vaksin. Iya, bismillah dulu. Udah, Bu. Cepet banget kan, gak sakit. Terima kasih banyak, Bu. Oke, setelah divaksin, kita nunggu di sini. Di ruang tunggu selama 30 menit. Kalau misalkan tidak ada keluhan, boleh... Kalau gak ada keluhan, boleh ke tempat lain. Boleh kerja lagi. Iya, Bu. Kalau gak ada keluhan, boleh pulang, Bu. Oh, kalau gak ada keluhan, boleh pulang. Ini petugas empat meja empat. Baru nyanyi. Neng kamu sekarang? Hah?
Kamu sekarang? Iya kak, aku udah dipanggil. Bukannya udah pernah ya? Hah? Bukannya udah pernah? Belum. Oh. Ibu. Oke, vaksin sudah selesai. Sekarang kita lanjut kerja ya. Karena harusnya sih libur. Tapi karena teman-teman tiga orang tumbang, gak ada yang jaga. Jadi kita jaga di atas aja. Jadi teman-teman yang lain nanti yang gak vaksin, jaga keliling-keliling. Saya di atas paling remote-remote kalau ada trouble, oke? Okay? Oke, okay, sekarang jam 2. Saya lihat di sana, jam 2. Jadi jam 2. Berarti 6 jam setelah vaksin, gak ada gejala-gejala apapun. Pusing, pilek, batuk, sakit tenggorokan. Enggak, sakit perut, enggak. Ngantuk sedikit, sedikit ngantuk aja. Mudah-mudahan aman sih, aman terkendali. Biasanya itu kata orang emang agak ngantuk sedikit ya, emang agak ngantuk sedikit. Jadi, boy, lo pas vaksin ngerasain apa, boy? Ngantuk. Oh, ngantuk. Nanti Pak Markus ngantuk juga dia. Oke, kita lihat besok hari keduanya setelah vaksin apakah ada gejala-gejala atau tidak. Jadi sekarang kita harus emang harus makan sehat dulu, tidur cukup. Agar vaksinnya masuk ke tubuh dapat bereaksi dengan bagus dan diterima oleh tubuh kita, oke? Okay? Oke, okay, apa nih? Oke, okay, oke, okay, udah aku dulu aja. Dah. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari kedua kita setelah vaksin. Gak ada gejala apa-apa. Gak sakit, gak pilek, gak flu, gak sakit perut, gak batuk, gak sakit tenggorokan. Gak apa, cuman kemarin pas pulang tangan sebelah kiri agak pegal karena narik rem motor kan. Oke. Sepertinya sudah agak normal. Nanti kalau misalkan ada gejala mungkin akan saya videokan. Ditunggu di vaksin kedua. Oke, okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subrek. Oke, okay, hari ini tanggal 30 Januari jam 8:19. Tanggal 30. Oke. Okay. Hari ketiga setelah vaksin, tidak ada gejala apapun, normal seperti biasanya, aktivitas seperti biasanya. Berarti ingat ya, vaksin itu aman. Aman, jadi tidak usah takut divaksin. Oke, okay? Hari ini video saya edit, saya upload. Oke, okay. Sampai ketemu ke vaksin batch kedua, berarti nanti setelah 14 hari kemudian. Oke, okay?